Polisi adalah energi. Ya, polisi adalah energi bagi kehidupan masyarakat. Tentu polisi yang baik. Mereka akan menjaga dan membangun peradaban, mendinamisasi kehidupan masyarakat. Menjadi polisi yang baik harus melalui proses transformasi dan metamorfosis yang baik. Berawal dari calon yang baik, dididik dan ditempa dengan baik, jadilah mereka bayangkara yang profesional dan berintegritas. Mereka akan berkiprah di tengah masyarakat, memberikan dorongan dan semangat, amar makruf, nahi mungkar, kasih sabar dan murah hati, serta trikarya parisuda. Ibarat kupu-kupu dengan sayapnya yang indah, mengepakkan sayapnya di antara bunga-bunga yang indah, menerbangkan sebuah bunga ke bunga lainnya, sembari memperoleh sari bunga yang menyehatkannya. Berbeda dengan lalat yang berterbangan di antara sampah dan kotoran, berdengung kesana kemari yang mengganggu, menebarkan kotoran sumber penyakit bagi masyarakat. Mohon ingin melanjutkan kegiatan. Lanjutkan. Polisi yang baik, jadilah seperti kupu-kupu, menerbangkan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan menjadi seperti lalat yang mengganggu kehidupan dan menebarkan penyakit. Proses itu tidak pernah diakhiri, dan organisasi Polri harus memberikan perhatian kepada mereka yang betul-betul berprestasi. Polisi Indonesia, tugasmu sangatlah mulia. Muliakanlah profesimu.